Badung malamian. Duwarto sila. Ya duwarto sila malam jumang kalikot. Duh. Nah, ingat bari. Adapun, ada tengok Rasulullah dan adapun. Adapun lah. Adapun. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun membaca doa, maka yaitu apabila selesai daripada sembahyang fardu itu, maka yaitu dikatanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Artinya, ya Allah, hai Tuhanku, beri rahmat oleh-Mu atas penghulu kami Nabi Muhammad dan di atas keluarganya Nabi Muhammad, dan sejahterakan oleh-Mu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kesimpulan surah pengajian malam Jumat yang lalu masih bersambung dari bangun ketika fajar atau subuh, bermacam-macam zikir dan doa yang kita baca sehingga menuju ke masjid. Ketika memasuki masjid, mendahulukan kaki kanan dan dibaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Dilanjutkan dengan Allahumma ighfirli jami'a dzunubi waftah li abwaba rahmatik, dan bermacam-macam kelebihan serta doa dan zikir. Waktu kita masuk ke masjid, kita kerjakan sunat fajar 2 rakaat. Kalau belum dikerjakan sunat fajar di rumah, kalau sudah dikerjakan sunat fajar di rumah, langsung melaksanakan sunat tahiyat masjid dan duduk berzikir sebentar sambil menunggu iqamah untuk jamaah subuh bersama-sama. Setelah selesai salat fardu, secara umum apakah itu zuhur, asar, maghrib dan isya hingga subuh, dibaca doa diawali dengan salawat, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Ketika disebut membaca salawat, tentu sudah dimaklumi sebelumnya telah dibaca istighfar. Jadi habis dibaca istighfar, baru tamu selawat ke Nabi. Setiap leh sembahyang wajib tip-tip wadih. Yang hukum daripada makna selawat, ya Allah beri rahmat oleh-Mu kepada penghulu kami Nabi Muhammad. Ini sebagai rasa cinta umat kepada Nabi.
Walaupun rahmat Allah selalu dicurahkan kepada Nabi, walaupun tidak ada umat yang mendoakan. Ada pernah tang doa lainnya si kana, tapi rasa bangga katanya, rasa cinta katanya kepada Nabi, maka tang doa bentuk kepedulian kasih sayang katanya, cinta katanya umat kepada Nabi dan ke keluarga Nabi, dan ya Allah Nabi sejahtera. Walaupun ada kana katanya mendoa rahmat sejahtera si kana, tapi yang hak katanya umat. Setelah tamu selawat ke Nabi, langsung tatamahlah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Mufhum makna daripada zikir doanya artinya, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah sejahtera dan daripadamu sejahtera. Dronuh ya Allah yang sejahtera, dan kamu mendapatkan sejahtera daripada dronuh. Artinya, karena Allah yang sejahtera dan Allah memberikan sejahtera kepada kitanya, dan kepadamu kembali sejahtera, dan sejahtera yang dijuk di Allah kitanya juga kembali kepada Allah, karena mandung-mandungnya adalah milik dari Allah. Oleh karena itu, maka hidupkan olehmu akan kami, ya Allah, hai Tuhanku, dengan sejahtera. Ya Allah, berikan kehidupan kami di dalam sejahtera. Kata-kata sejahtera termasuk sa'adatul daraini, merumpok bahagia dua goh nanggrau, nanggrau dunia dengan nanggrau akhirat. Yang itu sejahtera sa'adatul daraini, bahagia dua buah nanggrau dunia dan akhirat yang terharap Allah. Dan masukkan olehmu akan kami di dalam syurga darussalam. Ya Allah, nepetamun kamu dalam syurga nanggrau yang sejahtera. Hanya ciri khas diwajib pun darussalam. Salah saboh nama syurga nanggro yang sejahtera. Pekan dah mohon kepada Allah supaya kepertama kedanya dalam syurga, karena syurganya milik Allah, dan Allah kepertama dalam syurga orang yang Allah kehendaki. So yang Allah kehendaki dalam syurga untuk mung syurga agaknya menyahana kehendak Allah untuk syurga kata hamumpok. Maka katanya kita mohon kepada Allah beruh katanya dalam salah fidra urung catah syurga bumtumeng katanya. Maka apa kita mohon kepada Allah, sebab syurganya milik Allah. So yang utama, so yang han, walaupun dalam usaha katanya ibadah, usaha katanya meninggalkan maksiat, tetapi ibadah katanya yang tak kubur, maksiat yang katanya tinggal, nyan hana sabuh kepastian untuk damang syurga. Bahkan boleh jadi ibadah katanya kurang tadhan atau lu, tapi hana betul yang diterima oleh Allah. Atau maksiat yang katanya tinggal, sabuk maksiat kadang tak tinggal, puluhan maksiat lain kadang tak kubur. Jadi hana pasti kata tinggal maksiat dan kata kubur ibadah merumpuk syurga. Tetapi dengan ibadah katanya diterima oleh Allah, riyadha kata temung nibah Allah, yang baru mutumung syurga. Sebabnya ke
Tak mohon kepada Allah sebab ibadah katanya lidatan menyedapuki nilai ibadah katanya hana layak. Tapi karena bak dapuki nerakanya berat datang hati nerakanya berat datang tinta han mampu katanya tak terima ngasih neraka. Maka harapan katanya Allah berutama katanya dalam syurga. Maha suci engkau dan maha tinggi engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah maha suci dari tempat, maha suci dari waktu, maha suci daripada masa, maha suci daripada butuh kepada selain dirinya, dan maha suci daripada bentuk yang dirupakan, yang dibayangkan dan yang dihayalkan. Semua itu tidak ada pada Allah, yang makna maha suci. Dan Allah yang memiliki maha tinggi, artinya bukan tempat tinggi, kekuasaan tinggi. Tidak ada satupun makhluk yang boleh melawan dan menentang Allah. Dan Allah yang mempunyai kebesaran. Di antara kehebatan makhluk-makhluk yang lain, tidak ada perbandingan dengan kehebatan kemuliaan Allah. Karena yang benar-benar memiliki kemuliaan hanya Allah. Bila nak rujuk di Allah mulianya bak manusia, katuhna mulia. Munyo hana rujuk, hana merumpok. Yang bukti-bukti mulia dan besar, itulah hak berwaga Allah. Manusia memiliki sifat kekurangan. Ketanya manusia tak miliki sifat kelemahan dan sifat kehinaan. Setelah tak tupu adrawatuh rendah, maka tak tupu Allah yang tinggi. Tak tupu adrawatuh lemah, tak tupu Allah yang kuasa. Tak tupu adrawatuh hina, maka tak tulilah Allah yang mulia. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Menan disebut dalam kitab Ihya oleh Imam Al-Ghazali, dia baca istighfar selawat Allahumma anta salam, atau dibaca kemudian daripada sembahyang fardu subuh itu akan puji-pujian yang masyhur yang kemudian daripada sembahyang fardu atau jejit bak sembahyang subuh. Leh dah sembahyang fardu subuh, dah baca zikir puji-pujian yang masyhur yang sudah sering atau terpopuler kebanyakan orang yang membaca leh daya semayang subuh. Dah teman yang tak baca zikir yang masyhurnya, puji-pujian yang masyhur, yaitu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum hingga akhirnya kita ulang-ulang lagi biasa tak baca kahan fitlu tak baca munhega. Yang hamba sebutkan akan dia di dalam kitab Hidayatus Salikin, yang dalam kitab Hidayatus Salikin gitu leh gitu baca zikirnya ini. Kemudian maka memulai akan doa itu dengan yang dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan doanya. Leuh tak baca istighfar dan tak selawat ke Nabi, geuwa mendoa sebagaimana doa yang Nabi baca. Nya mana lebih betul? Sebagaimana doa yang Nabi baca. Dah dengan doanya
akan doanya itu Subhana Rabbiyal A'lal Wahhab La ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun La yamutu biyadihi al-khayru wa huwa ala kulli syai'in qadir Nyan wirid nyan gyo lanjut Luh isi hufan Luh selawun Tak baca lagi yang sering Nabi baca Subhana Rabbiyal A'lal Wahhab La ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu Yuhyi wa yumidu Wa huwa hayyun La yamudu biyadihil khairu Wa huwa ala kulli syai'in qadir Nyana ni sebuah kebijak Artinya Ya Allah yang maha suci Ya Allah ya Tuhanku Yang maha tinggi Allah yang suci dari bentuk, dari dirupakan dan sebagainya Allah memiliki yang tinggi sifat derajat Dan tinggi dari segala-galanya Yang terlebih tinggi Yang amat memberi akan hambanya Tiada Tuhan hanya Allah Yang Esa Hana Tuhan yang ditanya sembah Selain daripada Fidraw Allah Yang Esa Esa pada zat Esa pada sifat Esa pada afa'al Dan pada asma Satu pada zat Satu pada sifat Satu pada perbuatan Dan satu pada nama Tiada lain yang disembah kecuali Allah Yang tidak ada perbandingan dengan sesuatu lain selain dirinya Dan yang sangat tinggi Allah yang sangat memberi hambanya Artinya memberi sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberian Allah Tubuh yang ditanya pakainya Nyan pemberian Allah Nyawa ngepo pinjam dalam tubuh Pemberian Allah Tenaga yang kuat yang tiga Mata yang terang gelinyung yang terang dan lain-lain Bahkan harta pun yang ditanya miliki Nyan semuanya adalah pemberian dari Allah Hana bisa ditanya miliki Menyahana pemberian Allah Kalau yang namanya pemberian wajib kita tahu bahwa sah-sah saja kapan saja diambil balik. Gecok pulang le Allah sah-sah mendeng. Maka ta manfaat pemberian Allah yang gejuk ku tanyonya iyo golam gecok pulang. Manfaat bayang betul baik menyesal wate gecok pulang. Gejuk umum mendeng muda kuat dan ibadah. Olehnya gejuk tenaga mantan kuat kita ibadah. Amban ka doa, amban ka sakit, ka menyesal. Oh man dalam dukuh sakit, do ibadah murakan. Dalam dukuh kalama ka doa, boleh lun ibadah murakan, ka menyesal. Gejuk harta, manfaat beragama. Baik wate kabih tingang tingan ada menduku harta kabih gejuk pulang lun bantu bak jalan Allah yang kami sal sebelumnya manfaat karena semua itu pemberian dari Allah yang besar yang tiada sekutu baginya wahdah Allah yang besar la syarikalah yang tiada sekutu artinya tiada sekutu tidak ada seumpama Allah Tidak ada sesuatu Apakah yang ada di langit Yang ada di bumi Yang ada di mana-mana saja ciptaan Allah Satu pun tidak ada seumpama Allah Hana sabar
Karena kalau Allah itu sama dengan ciptaannya, berarti Allah memiliki kekurangan. Kekurangan itu mustahil pada Allah secara hukum akal, tidak terjadi kesamaan pada hamba dengan Allah. Hanjit sama. Jangankan apakah Allah sama dengan makhluk, sesama manusia pun ada yang tak sama. Tetakala niyah putih, oh lahiyana na hitam, ni hitam tu sama gaya. Tetakala ma'ayi hitam, oh lahiyana ka putih, sama ada. Tetakala niyah haji jahat, oh nana kagak. Atau sebaliknya, tetakala ma' tetakala niyah orang ke, oh nana ka jahat, sama ada. Manusia pun tidak sama. Kalau Allah sama sekali tidak boleh sama. Mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama dengan ciptaannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpama Allah oleh sesuatu. Wahwa sami'ul basir, dianya Allah maha mendengar dan maha melihat. Mendengar Allah bukan dengan telinga, bukan dengan lubang telinga. Sedangkan pendengaran manusia ada telinga, ada lubang telinga. Ngampu aci teman Allah mendengar dengan itu sama. Kemudian Allah melihat kan dengan mata putih, kan dengan mata hitam, hana anuk mata, hana senepuk mata. Menyemakluk, nabruk mata, anuk mata. Dia tak kalah selama ke langkukut. Dia tak kalah selama anak buta. Sedangkan Allah melihat dengan sifat basar. Sebut nyan hana hijab bagi Allah. Getanya tak kalah belah dihbintih. Dia penyebab pada handuh karena mudun ngebintih. Bahawa Allah Ta'ala hana pengaruh. Dia tak kalah memiyuk tanah handuh. Menghambat dengan tanah. Bahawa Allah hana menghambat. Hana hijab sesuatunya, mendung dengkalan. Dan baginya Allah kerajaan, Allah yang memiliki kerajaan. Makna kerajaan, boleh Allah perintahkan siapa saja. Malaikat yang perintah oleh Allah, makhluk-makhluk yang lain, geperintah bak angin, geperintah bak air, geperintah bak api, geperintah bak tentera-tentera Allah yang lain, lagi dicim-dicim dan burung-burung. Mandum-mandumnya nahak Allah untuk perintah. Beda dengan kerajaan katanya dalam dunia. Umpamanya katanya raja di dalam kampung, cuma dalam kampung yang nahak dan perintah. Katanya jabatan dalam mukim, selama dalam mukim hak. Katanya jabatan dalam kecamatan, yang ke dalam kecamatan tu yang hak. Kemudian sampai dalam kabupaten, kabupaten kau menahak katanya, kabupaten tu. Di provinsi menanjit, bahkan ke pusat. Tetapi di luar jabatan, di luar tugas menahak katanya, di luar wilayah. Sedangkan kerajaan Allah meliputi langit dan bumi sedunia. Nyan hak Allah mandul. Jadi yang betul-betul raja yang kedua ke Allah. Lagi yang terbaca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah raja pada urus agama. Makna urus agama, urus kiamat. Yang kedua ke Allah raja, hana lain yang jid diatur, yang jid perintah selain dari urus Allah. Dan baginya segala puji, segala puji kembali kepada Allah. Walaupun puji tidak sanggup kita hinggakan, banyak sekali puji. Hai tabilir, kecuali jenis puji terbagi kepada empat. Ada namanya puji makhluk kepada khaliq atau sani'. Pujo getanya manusia kepada Allah khaliq atau sani', pencipta. Kemudian yang kedua, puji Allah kepada makhluk, kepada getanya. Yang ketiga,
puji makhluk sesama makhluk, terpuji god rupa, god akhlak, god hati, murah hati dan sebagainya. Yang keempat, puji diri Allah kepada dirinya Allah. Yang mendung-mendung puja kembali kepada Allah ialah yang menghidupkan dan yang mematikan, yuhyi wa yumit, tukang kudip drawa ke Allah, gepu mati pihbut drawa ke Allah, kan watir kudip gabiu, bukan ada permohonan, ya Allah tolong hidupkan di pulang, maka kudip tidak ada. Ya Allah, si pulan tolong dimatikan, lalu dimatikan, itu pun tidak ada. Kon karena gobiu maka gobudip, kon karena gobiu maka mati. Karena drog, so yang gobudip, so yang mati. Dan yaitu yang hidup, yang tiada mati, dengan tangan kudrahnya. Yang udip, sabi-sabi, yang mana pernah mati-mati, dengan kekuasaan drog. Yang kehendiri Allah. Selain daripada Allah, nyaw hanaudib habib-habib, na masa mati, artinya gun fana. Yang kekal hanya droga Allah hantam pernah mati. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu, watakun sesuatu, seluruh afrad, seluruh jenis buntu apapun selain dirinya mati semua kecuali zat Allah. Artinya bukan wajah muka. Minyata bermakna ila wajah kecuali muka. Jarawah nali, badan kaki nali, tinggal udah itu atau tinggal muka itu. Nyan minyata bermakna terjemahan haji menan. Maka guratan ya Allah hana jaroli hana geki muka tinggal menyembuhi ya. Artinya kenuka ila wajah zat Allah yang tinggal kenuka. Kemudian wayabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kekalah zat Tuhan engkau yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Selain daripada Allah, nyawa mati bamendung yang tukal udip hana lain melainkan dok diri droga Allah. Udip Allah dengan kekuasaan droga menya udip gudanya kon udip droga tu gudanya udip Allah yang udip, maka Allah yang mati. Sedangkan Allah udip juga udip kon sebab mi Allah udip juga udip jik mati lah mereka. Udip dengan drawagu, dengan sifat hayat. Udip drawagu kan gak udip. Karena mi udip dengan gak udip pasti akan mati sebab gak mati. Ya hana Allah. Jadi sekalian kebaikan itu dan yaitu yang kuasa atas berbuat sesuatu. Jir segala kebaikan nyantih karena Allah. Bila kehendak ditanya oleh Allah berbuat baik, tak keruh. Menyahana kehendak berbuat baik, menghaklih dipegah lego, dinasehat lego, haruh. Maka tam doa lagi yang kau ikut, bantu dud mata wate subuh. Antara padung-padung bawa doa, ya Allah, uronyo yang kan ku jaga lu nibat dengu. Nabi lun tu pelihara nibat kejahatan, ne putunyuk lun buruh dalam kebaikan. Kemudian doa salah satu atau yang kau dikut. Kemudian dilanjutkan zikir oleh sembahyang subuh. La ilaha illallah ahlun nikmati wal fadli wassana'il hasani. La ilaha illallah ahlun nikmati wal fadli wassana'il hasani. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nyalanjutan zikir lih ta sembahyang subuh, lih ta baca tabuna dia tu. Artinya tiada Tuhan hanya Allah. Hana Tuhan selain daripada Allah.
nyangkir antara nafi dengan isbat. Pegang kepegahana Tuhan kecuali Allah, karena banyak sesuatu lain yang dipertuhankan. Nah, dipertuhan ke bade, dipertuhan ke kaya, ke bulan, ke bintang, ke matauro, macam-macam naik pertuhan. Semua itu tidak ada, yang ada illallah. Ya, lihat apa nafi hana tapu-tapunya yang dipertuhan, yang nanya ke drogah Allah. Zat wajibin wujud, zat yang wajibna hanjir hanhana sebab hana lain menyuhana Allah. Hana lain, hamukin hana lain miyakan karena duluan ada Allah. Ahli ni'mah dan kelebihan, ahli yang memberikan ni'mat Allah Ta'ala, dan ahli memberikan kelebihan juga droga Allah Ta'ala. Dan sanak yang baik, sanak baik bahasa katanya cukup yang good-good, bahasa yang lain puji. Alhamdulillah mana puji, whatever mana alhamdulillah mana puji, as-sanak bil jamil, sebut yang baik-baik. Tatu'ah yang good-good, tatu'ah yang good-good, yang good-good pujau. Tiada Tuhan hanya Allah, dan tiada yang kami sembah melainkan kepada Allah. La ma'bud bil haq illallah. Ya mananya? La ma'bud bil haq illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya ada kecuali Allah. Hana yang sebenar-benar yang sembah, yang ke yang na Allah. Maka ke la ma'bud bil haq, tidak ada disembah dengan yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Padahal tulus ikhlas, pemana tulus ikhlas baginya, wadada ibadah kepada Allah, hanali musubab karna lain. Minya katanya melite hanam sebab karna ketuan, katanya tuan hanam sebab malik pemerintah. Minya katanya anak mit hanam sebab malaya kurung tuha, katanya urung tuha hanam sebab malaya kurung dah. Kemudian katanya tokoh hanam sebab malaya ke masyarakat, masyarakat hanam sebab malaya ke tokoh. Karena minya mendem mu karena yang lain yang golok ikhlas musabab. Lagi katanya sekira hana ingin leurung sungguh hantam kerka, karena kai ini bet malaya hantam kerka, artinya golok ikhlas, masih punya sebab selain dari hatinya sendiri. Selama mantan karena lain golok ikhlas, maka tak ibadah kepada Allah ikhlas baginya agama Islam. Hanali lam hati selain daripada Allah. Agama yang betul adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguh agama yang diterima di sisi Allah itulah agama Islam. La yakbalullah dinan ghairal Islam, tidak menerima oleh Allah akan agama selain daripada agama Islam. Dan jikalau benci segala orang yang kafir sekalipun, walaupun orang kafir mengingat kepada agama Islam, walau karihal kafirun, dibenci, dihasut, didengki pun macam-macam. Bahkan lagi pada saat-saat yang mudik lagi jemunya, so yang bantu agama yang dihina habis-habis, so yang keluh bela agama yang irhom, irhom, idrop, ipop pun macam-macam. Sehingga urung kita kode tak kena penyakit wahan. Dumna ramai urung Islam bagi tamun katakan lagi kuboh iya lauk mubuli kuno mubuli gede mana kekuatan pada orang Islam paling ramai. Pekan hai bela agama takut mungkin saya jabatan gada pangkat gada gaji, bahkan takut mati tak bela agama itu ipoh kaku gesun memendung nyakun wahan hubur dunia kuah karahatul maut
cinta ke dunia, sang-sang baik mati-mati, iji benci kepada mati, cukup takut ke mati. Nyewa sebab getanya wajah monyok kalemah. Padahal agama Islam yang diakui oleh Allah, walaupun dibenci, didengki, dicaci oleh orang kafir, tetap ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, wala tamutunna, hanggebi mati illa wa antum muslimun, dengan agama Islam. Ya hanggebi takut sebab matinya cina, nibak mati ilua Islam, enggak mati lah agama Islam sebab hana jalan tu ke mati. Ya kemudian ulama berpegang dah setelah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, wala tamutunna, baik mati kata illa wa antum muslimun, kecuali dengan agama Islam utama. Wala tamutunna illa wa antum ahlu sunnah wal jamaah, baik mati menyekon Islam berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian maka dibacanya akan segala doa yang dibaca kemudian daripada sunat subuh yang dahulu itu. Olehnya lagi baca dalam doa-doa yang kemudian dia dan sembahyang sunat subuh. Atau dibacanya akan doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada sembahyangnya subuh. Nah, gunana doa yang dalam sembahyang subuh sambil ada perih dan ada kamat yang kalau pegah yang kau ikut. Olehnya dalam doa lanjut dulu sembahyang subuh lagi doa Nabi baca Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhayyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau juga babi lagi yang kali ikut lahul mulku wa lahul hamdu yuhayyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau jenis berbeza lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun. Jangan lagi jenis lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana lebih sempurna atau lagi mulihnya lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi secara ringkas lehnya dibaca dalam setelah itu dibaca lagi wirid kemudian dibacanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Yang dia lanjut dia mentang fikir dia kemiang subuh tiga kali raditu billahi rabba ya wasal rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Lih wajal hega gelanjutan Allahumma fatiris samawati wal ard alamil ghaibi wa syahadah rabbi kulli syai'in wa malikihi atau wa maliki asyhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Yang doa lagi baca Allahumma fatiris samawati wal ardh alamil ghaibi wa syahadah rabbi kulli syai'in wa malikih atau wa malikihi asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani
wasyirkihi atau wasyirkih. Artinya, ya Allah, hai Tuhanku, yang menjadikan 7 petala langit dan bumi, ya Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi, 7 lapis keduanya serta isinya, yang mengetahui akan yang gaib-gaib. Allah mengetahui yang tidak bisa dilihat pandangan mata. Tanya yang dia tak ingin mata yang terdekat. Selama hana padok dengan keput. Selama air pegah legap kelinyung hana kelau. Dia tak dengar. Sedangkan Allah hanam coba pada gedepu hanam coba ngah gua pegah gedepu aji gedepu gerog yang lain. Esok lusa sampai puluhan tahun apa yang akan terjadi sebelumnya sudah diketahui oleh Allah. Ikutnya oleh terjadi baru itu. Yang lagi itu oleh buat musuh rencana terjah. Yang terjadi dengan leh kejadian itu baru itu. Menya Allah sepanjang akan datang masa kagedepu itu yang akan terjadi. Karena han terjadi menyahana dalam kehendak Allah. Tentu duluan sudah ada dalam ilmu Allah. Dan yang hadir yang nyata, yang terbuka, yang duh takala. Mudum yang baik kedepu apalagi yang hadir. Ya Allah hai Tuhanku, sekalian sesuatu dan memiliki akan dia naik saksi aku bahwasanya tiada Tuhan hanya Engkau Allah yang memiliki sesuatu dan Allah yang menciptakan sesuatu pemandang yang kana dalam dunianya buku awai nanyan dengan kutanya atau lihat katanya baru na barangnya. Puna taturi puhana, puna tatuoh puhana, puna tatupat atau puhana, bahkan hantam pernah terlintas barangnya dalam hati. Katanya, semua itu yang sudah ada adalah milik Allah dan ciptaan Allah. Hana mesti buka katanya depu, kalau tak mahu pun ya Allah, hana depu, katanya hana tatupat. Adanya tetapnya yang penizin Allah. Dan aku meminta peliharakan dengan dikau daripada kejahatan diriku. Ya Allah nupelihara lun beruh diri lun urung jahat. Beruh lumpah kau, beruh lincu wata kau, beruh lumjudi, beruh lumkianan kau, beruh lumdina dan macam-macam kejahatan bak diri lun nupelihara ya Allah. Mantap pun ni tanya lagi kalau buka berkat. Kupu tayo pelihara ba Allah baka handa pelihara ke dalam. Tanya hana daya, hana upaya, hana kekuatan, hana kemampuan untuk dapat ibadah. Ya hana ketulung oleh Allah. Hana daya untuk dapat tinggal maksiat. Ya hana kepelihara oleh Allah. Mandung tanya mohon baik dapat dosa. Tetapi ya hana kepelihara oleh Allah. Ruh tak kubut mandung daya mohon tak ibadah menyahana lebih kemampuan oleh Allah hai tak ibadah yang ketebang maka laki aku lihara Allah laki aku tunjuk budanya baik ruh burung yang jahat dan daripada kejahatan syaitan baik ruh budanya buat daripada kejahatan syaitan dan daripada kejahatan syiriknya syaitan buat syaitan dan bud yang jid menduakan Allah dan bud yang keluar dari Islam yang tak melekeh Allah mengpelihara beru. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah ya Tuhanku, bahwasanya aku memohonkan akan dikau maaf. Ya Allah lebih maaf kelun. Salah lun ya Allah aku maaf.
dan akibah di dalam agamaku. Yang itu begot akibah, begot afiah, busehat di dalam agama, bujroh dalam agama, dan di dalam duniaku. Dunia akhirat itu yang begot, dan di dalam ahliku, begot dalam keluarga, disayang di keluarga, dicinta di keluarga, baik itu yang coba nyuk pilawan itu yang lelah tak pelihara lagi, lelah tak bila rezeki gaji hilawan itu yang yang tak lagi Allah supaya begot keluarga dan di dalam hartaku. Hartanya yang tak peroleh bu dari yang halu, dan waktu tak gunakan juga bu dari yang halu. Oh mati katanya hartanya tengok bujit membantu katanya sampai uroh kiamat. Nah demikian, karena waktu insya kait temong untuk akan terlanjut sebagaimana biasa pertanyaan dan baca kitab terlanjut setelah selesai jamaah insya. Pembahasan tentang wirid setelah salat fardu subuh dengan ucapan wirid yang dilanjut adalah Allahumma stur aurati wa amin rawati wa aqil asarati wahfidni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bika an a'tala min tahti. Diulangi, Allahumma stur aurati wa amin arawati wa aqil asarati wa fidni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bika an a'tala min tahti. Artinya, ya Allah, hai Tuhanku, tutupi olehmu akan auratku. Mana tutup aurat? Kan aurat lahir. Aurat lahir tutup kero tu. Tuhah badan, tuhah aurat lain yang kero tutup. Makna tam lagi apa Allah begitum aurat, mana aurat tam silam. Artinya dua aurat male, mana malu di sini aib. Jadi kita nyawa punya dua aurat bagok male. Jadi makna male sini aib, ya Allah nutup aib lun. Dan amankan olehmu akan ketakutanku. Tam lagi apa Allah begupugada rasa ketakutan. Sebabnya rasa ketakutannya tak bawa penyakit je. Geduk temakut, gudung temakut, gujak temakut, kelebut gugutemayang itu je li kaya nampu ya. Geih pih ya, ya ketemu. Yang yang lebih tak bawa penyakit temakut yang bahaya. Jadi amban rasa ketakutan mana nak urung hang geje pit betul ke eh. Kemakunya minyak kuping tu kadang mati pulang dengut. Mana tu pit dengut ana jadi mati pitan susah dah ju. Nyen bahaya yang penyakitnya. Gemita rezeki bi temakul ke maya bi temakul tu bagi eh temakul. Ya ketengut mati lam dengut. Dan doa ba Allah berpegada rasa ketakutannya. Dan ampuni olehmu akan dosaku, kesalahan lun ya Allah yang hana patut lun pubut, karung lun pubut, yang patut lun tinggai, hana lun tinggai. Artinya yang perlu tinggai kamu pubut, yang perlu pubut karung tinggai. Nyan kesalahan lun ya Allah hana lain tempat lun melekeh. Hanya ronuh ya Allah
yang dia pampun dosa lu. Dan peliharakan olehmu akan daku daripada hadapanku dan daripada belakangku. Tak mohon kepada Allah bagi pelihara hadapan dan belakang. Artinya sejauh perjalanan udib uku beruh dalam masjid berjaga li Allah. Kemudian yang kaluh dan mudib berukun masa yang getanya melalui wate yang kaluh getanya lewati berjaga li Allah. Dan uku ia akan tamudib lom nyampi berpelihara li Allah li babu jahat. Dan daripada kananku dan daripada kiriku wi unun berpelihara keliku. Mia dalam perjalanan tajak berpelihara oleh Allah ada likut baipo ligo berpelihara oleh Allah raku beru tanya apo go ara unun pimunan ara wi pimunan. Karena walaupun kitanya tajaga ro tu hanya yang sanggup pelihara kitanya bur Allah ro tu hana mampu tajaga bu filak laju je kubur. Lagi urung bak kerja bacu lalek mutiru laju rubah. Tapi miya kepelihara oleh Allah na cara hanya deh rubah. Bak rubah mata siklep mata tupik dengut laju umpalo. Ada barang kadung tak jaga miya kan Allah yang jaga hanasi ibu. Maka laki Allah buku pelihara kutin. Dan daripada atasku dan daripada bawahku. Rat atu rat miyuk buku pelihara ni bak bala. Berpelihara ni bab penyakit, berpelihara pada musibah segala sesuatu. Dan aku minta peliharakan dengan dikau ya Allah bahwa aku kedatangan bala dan bahaya daripada bawahku. Ya baik Nabi bahaya ya Allah, baik Nabi bala ya Allah dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Karena ada bahpih tak jaga tatat, bahpih tak pelihara kedua tu. Minya Allah hendak jaga, minya Allah hendak pelihara. Tetap katanya nyan menghadapi dengan bala atau bahaya. Walaupun tugas kedua tu tetap tak jaga, tetapi yang berhak tak keselamat hanya Allah yang jaga. Allahumma la tu'ammini makraka wala tanza' anni sataraka wala tuwallani awayraka wala tansini zikraka wala taj'alni minal awafilin. Yang dia lanjut dalam doa puna, Allahumma la tu'ammini makraka wala tanza' anni sataraka wala tuwallani ghairaka wala tansini dhikraka wala taj'alni minal khawafilin. Artinya ya Allah, hai Tuhanku, jangan engkau amankan akan daku akan makarmu, dan jangan engkau tinggalkan daripada aku akan tu ya. Ya tak kalian ya dihalo tutupmu satraka manaji wala tangga anni satraka. Satrakanya manaji satir, mana satir penutup tutupmu. Dan jangan engkau yang tulisan bertumpuk dah. Dan jangan engkau tinggalkan daripada aku akan tutupmu. Dan jangan memerintahkan akan daku lain daripadamu. Dan jangan engkau lupakan akan daku akan menyebut akan dikau. Dan jangan engkau jadikan akan daku daripada orang yang lalai akan dikau. Ya Allah,
Be nebilun urung yang aman dalam kubut but larangan ro ni Allah. Nyo makar nyo kan makar pemakaran. Artinya but yang dilarang oleh Allah. Sebab kena manusia aman ge mudip lambu yang kengken. Anang semayang aman ge ro ge. Ge kubut yang kengken ge judi ge mulo aman ge ro ge. Ge cumi-cumi ge dina aman ge ro ge. Tinggal ana rusak apa? Dalam doa tiang ba Allah, be eruh kudanya urung merasa aman dalam berbuat kesalahan. Karena amban merasa aman babu kesalahannya, tapi dia sudah pupuk yang telah, hanya merasa alih dia telah. Oh, mati tengok, kam ramah dia. Yang dalam doa ba Allah, be eruh kudanya urung aman dalam berbuat kejahatan. Dan ya Allah, baik nejuk kelun orang yang tinggal daripada tutupmu. Artinya baik eruh getanya orang yang hantar masuk getup kesalahan oleh Allah. Sebab minyak getanya salah getanya kepuka oleh Allah kemalir tak getanya. Mandung dia nak kesalahan kepuka aibnya oleh Allah malir tak. Maka getanya beruh orang yang mendapat ketutupan kesalahan. Lam kawan urung yang getuk kesalahan oleh Allah beruh dia. Sebab dia buka air oleh Allah nak mahu deju dia. Yang baik ni pelewat lu ni Allah. Baik ni tinggal lu ni bak urung yang tergolong urung yang nutup rasa aib. Sebab dia kalau buka air oleh Allah, dia terbuka aib seluruh manusia. Tetapi dia Allah kalau getuk aib dia, nya tertutup aib seluruh manusia, maka dalam ayat Allah tertutup aib pun. Dan jangan memerintahkan akan aku lain daripadamu ya Allah. Nabi lun urung yang patih perintah raun watian perintah ni ibadah. Nabi lun ya Allah guru urung patih perintah watian perintah tinggal masjid. Nabi lun ya Allah guru urung patih tinggal masjid. Dan be'eruh lun ya Allah urung yang terima perintah gop hanaruh lun terima perintah Allah. Menyo atau urung lain pegah yakin-yakin gede dapati. Tapi miata Allah pegah haru dapati. Be'eruh tanya malam kawannya. Walaupun atau urung lain pegah yang gagot boleh cik dapati, tetapi atau Allah pegah lebih hilang dapati. Sebab na manusia menyo diperintah oleh orang lain yakin-yakin hak dia buat kubur. Merasa agaknya bangga wadah kerja. Sedangkan perintah Allah kahan aruh agaknya tukang kubur. Oleh wadah hitam oleh orang lain yakin-yakin hak dia buat hitam. Tetapi buat yang dia hitam oleh Allah kahan aruh tinggal roh kahan aruh larang buat buatnya. Yang baik ruh dia orang menang. Dan jangan engkau lupakan akan aku akan menyebut akan engkau. Ya Allah, baik ni puji lun urung tua ingat kerana. Nabi ya Allah lun urung yang diingat tapi-tapi. Pakai anda pegang menan sebab minyak Allah hana gupi ingat dalam hati kita. Yang macam hana mesti ingat ke kemeratifnya. Mufiga hana ingat ke. Ataupun diingat mufiga harus terpecah. Jika harus buat dengan gepingat li Allah, dengan gebi kemampuan li Allah, kapui tak kubut dan hana tua. Paling kurang kahana tam pikir di wate-wate lain. Nah, meluh-luh semayang melihaga tepu. Man wate-luh semayang hana, wate lain jika sibuk ngelain pajalam. Kahana watak lain guna oleh semayang. Nah, makanya kita haram di daerah katanya setiap semayang limong watak kahana isi ufar mahiaga selawut mahiaga miyagati meratib umpadung go lebih god baca doa amin umpadung kerak lebih god. Oh, hana baca doa mungkin gemdoa kerak gemdung selawut. Ataupun hana gumratif en isi ufar dengan selawat tatup dengan fatihah tiga. Karena fatihahnya kita mengulang doa je. Jadi baiklah daerah katanya masjid
Oh, leh semayang dulu jaro lalu kiafa sengat gero. Dengan tak isi gufar mulhego semangat. Olehnya, deh syiar agama. Dalam kawan katanya nak urus yang awam hanya itu onkun dengan fitur su katanya saya membaik tak peraya tak tamak mi tak celok lah kira-kira mungkin nak urus semayang dikut je mengganggu baik tak peraya tak biasa mentang astagfirullahaladzim kajuk bina baik tak celok mi lah mengganggu kok tak kurung tu zikir baik kada yang istighfar je. Dan sejih miana orang yang dang imum lagi yang sengap dah nyan oleh tugas aparatur kampung atau pak kisi yang payah tugas acara juga nyau hai deng ku imum nebaca istighfar mulih ago ataupun nebaca selawat deh nyan ago ka hana merati hana doa kadai doa masing-masing itu deh nyan baca al-fatihah tub ngan selawat. Nyawalah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi sengap lagi deplun panjang. Sapa kagak dah. Ah warti ada semayang tiro bimunan. Lam jamaah bimunan. Hana beda ni. Ka hana ulu semayang tiro ni assalamualaikum ka berangka ulu semayang tiro irmo. Lam jamaah puna melego tu. Ya munanya payah juga. Kadang-kadang bak sabah-sabah haji hab haji lain mungkin haji dia kana ke buat na itu na lompur na tetapi halu semayang ka sengap nya nang ka pelo ka lagi anak buat gunanya bumihi na buat buna istighfar walau hana trip mul hego tapi hang te merate ataupun hana baca doa getung dengan al-fatihah warahmatullah a'udzubillah bismillah sampai habis walau dalil amin tutup salawat bersama yang kajian paling kurang ya baik tengah kahana wate lain na watenya om ti alasan nian mengganggu urung semayang baik perayaan baik dah celok mi lawa baik raya tak ni alasan mengganggu cuma lah dong urung ke alasan dengan mentera ada semayang jeruk dengan uji-uji mam sebab dengan tu kau meja ke sebabnya nak kubi biu. Dan jangan engkau jadikan akan daku daripada orang yang lalai akan engkau. Ya Allah, baik Nabi Lun, urung lalai tak dengan dunia. Baik Nabi Lun, ya Allah, urung tua kudrawan. Pakar menan piatam lagi, ya Allah. Menyak tanyon lalai, siat menteng lalai, nyan hati tanyon dikuasai oleh iblis. Satu detik tua ke Allah, satu detik iplalai oleh iblis. Teman mejim-jim katanya lalai, mejim-jim tua ke Allah. Dikuasai je hati dia ke rumah je. Mutun-tun katanya lalai. Nyan mutun-tun rumah dia dijadikan istana iblis. Hai tu bilik. Nyan burang kapa je dah pegang. Tak pekak sama yang ikhim. Hai ada kapa yuh nyampe kamu judi. Digerihin ke roi. Ijak bagu kalau mati pegang apa bila kubu. Istana iblis sudah dijadikan hatinya. Pakon lale beroko. Maka tam doa ba Allah baik dagian. Sebab ujung pun mati dalam masjid. Lam lale lalenya nan tinggal lagi tobat katanya ke mati. Maka beru dia tam doa ba Allah. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'aduka mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'un laka bi ni'matika 'alayya wa abuhu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kita lanjut. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Pemaknanya, artinya ya Allah, hai Tuhanku, engkaulah Tuhan, engkaulah Tuhanku yang tiada Tuhan hanya Engkau. Ya Allah, dronaku Tuhanmu, dan hana Tuhan lain selain dronu, ya Allah. Dan engkaulah yang menjadikan akan daku yang pejir lun drone cid, ya Allah. Tuhan lun drone cid, ya Allah. Yang pejir lun kon lain drone cid, ya Allah. Dan akulah hambamu lun hamba drone, ya Allah. Ya aku mana hamba, makna hamba menghambakan diri kepada Allah, tetap rasa teguh yakin atas perintah Allah dan larangannya Allah. Mana hamba budak, mana budak namin, wajib menghinakan diri atas perintah Allah. Hanya tambang dengan bacut, hanya bu'a, hanya nak keberatan namin. Namin ke hanya macam-macam kiban namin lagi perintah oleh rumpa, wajib umur hanya melagi hanya mendih muna. Itulah katanya hamba Allah. Nah itu kadang-kadang gayu mana ada pupuk mudi yang tak pupuk kena tagu perintah, yang tak tinggal kena tagu tinggal yang balik, yang tak tinggal ada gayu, yang tak pupuk ada gudam. Yang kakon hamba Allah kibanci golong beda dengan makhluk yang lain. Mia makhluk kau umum lumo pinan kubu kambing pinan. Ita mong dia tiang ulang kawannya kahana beda, cuma hi tagai yang beda. Dan akulah yang menyempurnakan atas janjimu, ya Allah. Nabi lun bujeng ku urung yang kusempurna janji ron, ya Allah. Ku janji teo sejak lam kandungan runci janji dengan Allah tak akui. Alastu birabbikum, tak akui lun Tuhan kata. Qalu bala, ijawab ajawab dia teo lun akui ya Allah. Ibadah teo saudi dalam dunia. Jadi dia tak mengaku mudik, tetapi janji mana ada betul. Oh tu dalam dunia ke macam-macam ni dia. Ya maka dalam doa ya Allah Nabi lun bujuk ku urung yang sempurnakan janji ro. Janji ro ni ya Allah, niyo ibadah, buruh lu ibadah. Niyo tinggal masjid, buruh lu tinggal masjid. Dan bujuk lun ya Allah urung yang sempurnakan perintah-perintah ro ni ya Allah. Nabi ya Allah pertolongan kelun buruh dan golongannya, dan petunjukmu akan barang yang sekuasaku. Bakbun yang mampu ulun pubut nyo Nabi petunjuk ya Allah. Bakun telaki petunjuk ba Allah han ik da pubut menye hanal petunjuk ya Allah. Dan aku meminta peliharakan dengan dikau daripada kejahatan barang yang aku perbuat. Ya Allah, bak barang lum kubut ni jaga. Ya Allah, baik eruh, jir kubut bro. Sebab boleh jadi buat God yang dah kubut, tapi jir kubut bro. Contoh semua. Waktu yang aku tanya, dah semayang. Yang kan buat God. Tinggal menjir tu kejir kubut bro, pakan. Kata kai beli. Isah apa kata yang yang kau kau menajak masjid cikah yang yakin tak semayang mensaboh mana betul yang betul cikah bahkan yang kau kau merasa katanya haya draw kaya ke buat bro sebab iblis cara tahan lagi lagi kalau ada pegawai. Tidak selamanya iblis melarang kita berbuat ibadah, bahkan ada saahnya mengajak kita berbuat ibadah. Ikalah lura menyiasi pelalu baik kubut ibadah kaku hurunya dihambat ngenyo hambat ngaji bancara baik ruh ibadah nya hurunya menaik pegar
Hal ini pelanggan katanya ruh tajak je. Dihambat menekan merdekan ke ruh tajak. Nyai dukung je. Ya je kuah. Ya je. Untuk gede. Ikut yang kat dunia orang tak buat kampung. Nah ijak masjid. Cikah yang paling yakin. Nyakai peramah katanya orang nan. Tinggal tu binya mutawah mana betul orang yang betul cik drog. Ikut mana di ibadah yang di ibadah drog. Karalah ibadah dia. Nyandung cara iblis. Nasa ahitam. Nasa ahayu. Yang ujung buat adab iu. Katanya orang tak berle. Bum ramah. Maka dalam doa ni buat Allah. Buat yang katanya kubuknya baik ruh dalam buat yang gul. Beruh dalam buat yang gul. Baik ruh dalam buat yang beruh. Karena bak buat gul bisa je kubruk. Karena hana gul linit. Minya bak buat yang beruh. Jelah-jelah cik kabut beruh. Dan lazimkan diriku mengakui daripada nikmatku atasku. Ya Allah, Nabi kelun orang yang mensyukuri nikmat roh ni Allah. Buna sabi-sabi baklun ya Allah yang akui nikmat roh ni. Artinya bujik kurung syukur ke nikmat Allah. Dan mengakui dengan dosa aku. Nabi ya Allah lun ke orang yang menyesal buat dosa yang kalung kuwut buat ingat ke dosa. Sebab dia tanya dosa yang kata kuwut hana ingat tu. Sehingga uku roh tak kuwut dalam dosa. Tetapi menyena ingat dosa awal yang kala pernah tak kuwut. Yang dia tentu tak usahakan uku baik roh ni dalam salah. Kadang ingat-ingat salah yang ke awal. Menya memang roh hala. Karena katanya hana pernah tak akui roh tu dosa. Hana pernah katanya tingat ke dosa. Nyohan selamat uku mutamah leju dalam dosa. Oleh karenanya maka ampuni olehmu bagiku. Karena bahwasanya tiada yang mengampuni akan segala dosa melainkan engkau. Hana yang jid dipampun dosa lun. Hana yang mampu dipumaah kesalahan lun. Melainkan drawanuh ya Allah. Oleh karenanya nepumaah ya Allah kesalahan lun. Nepampun ya Allah dosa lun. Jadi dalam wiridnya mandung huay tamau. Mandung permohonan tiang ke Allah. Atau mandung minta maaf lam. Lam doa mandung. Yang dari menolong kalah. Kan ke doa mandung. Wartai lain kahana na lulus maya. Yang kita mahu ke doa mandung. Sebelum datang. Mianna pertanyaan. Silakan je. Kita tanya. Mianna je dan jawab. Dan jawab. Ya najib. Okey tunda. Asal tu maya pun. Acul lah. Ya. Sebenarnya Islamnya memang Islam yang terima oleh Allah. Ya. Yang ada dan ada terima. Ya. Jadi bagi Muhammadiyah yang tu tak mau sunnah wa jamaah atau apa itu mana? Ya, ya. Baik. Islam adalah nama agama. Muhammadiyah dan NU itu nama organisasi. Organisasi tidak masalah berbeda. Yang penting Islam dan akidahnya. Pertama agama Islam, yang kedua akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menye akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah organisasi yang telah berbeda. Pada dasarnya Muhammadiyah tidak beda dengan kita Ahlus Sunnah. Karena pendiri keduanya adalah seperguruan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hashim Ash'ari yang urian keluarga dan sabah urian ke di Mekah ke hana beda. Muhammadiyah je mun baca kuno ji demen tu bo le semayang na zikir ji na ziarah kubu na Muhammadiyah na mulud apa hana beda. Cuma yang beda organisasi. Setelah beliau meninggal karena urinan hana le kader menyusup itamanglah paham Wahabi dalam Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah urinya kali lagi Muhammadiyah jamun. Muhammadiyah jamun hana tena ulama. Hana pekafi urung yang beda pendapat. Urung lawannya uban beda ka haji Muhammadiyah, haji Qauri malut, nyai syirik, nyai bidah, tamang kafi ulama itu nak.
Padahal organisasi itu sudah dimanfaat oleh kelompok lain menyusul. Yang dasar itu penajian hanya beda kamar. Organisasi boleh berbeda. Apakah NU, Muhammadiyah atau lain-lain silakan, beda organisasi. Yang penting akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Nabi kubah melalui sahabat, hanali sahabat nauriku sahabat, hanali uriku sahabat adalah na ulama-ulama generasi urang yang gemugure ya bak sahabat jemu. Dah yang kenya salafus salih mazhab yang empat. Karena berkata Nabi khairul qarni al-quruni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa atau yang patut diikut adalah kurun lun, keluarga lun ke Nabi. Kemudian satu abad setelahnya, kemudian satu abad setelahnya, dan satu abad setelahnya. Tiga abad pertama. Karena satu abad 100 tahun. Leh Nabi, keluarga Nabi, nyan hertung tunku. Nyan. Teman-teman yang hana lewat kelahiran ulama yang hertung tun setelahnya. Teh, yaitu para Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka generasi tidak lewat tiga abad ke atas. Ya, nurunya. Yang kerana dengan kasetan mazhab, maka ulama mereka punya sanad gurunya. Sambung-sambung, gure-gure-gure. Truk bak sahabat Nabi, truk bak Nabi. Gure Nabi, malaikat Jibril. Gure malaikat Jibril, Allah Ta'ala. Jadi perkara organisasi boleh berbeda. Penting akidah. Ya, masalah organisasi Muhammadiyah boleh, tetapi akidah utama Ahlus Sunnah. Dan yang Nabi kubah dan yang dikubah oleh sahabat. Manya Islam, Islam di teman yang kurang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah nyan madu mengakui rauh Islam. Tapi kai pegah macam-macam, kai pegah Tuhan gedui langit. Tuhan najarau. Tuhan nagaki, ne pegah Tuhan biraya. Santing rayatan anu da uli, nyan ka pano pak rayatan da uli. Nai pegah Allah Taala sepertiga malam gedrun kena kudunya. Berarti mi ada pegah Allah sepertiga malam gedrunnya tapi Allah hidunya hanai langit. Karena sepertiga apa katanya beda dengan sepertiga apa kau? Sepertiga apa kau? Beda lah berarti dengan sepertiga palain. Mi ada pegah Allah sepertiga malam gedrun kena berarti setiap malam Allah sampai hidunya dan pernah ke langit. Dan Allah hana butuh pada tempat karena yang golom na tempat kali awai na dro ke Allah. Dan setelah na tempat hana berubah, hana berpindah. Pun hana pergi ke tempat, leuh ke tempat pi hana pergi ke tempat. Hana berpindah dari tabuh tempat ke tempat yang lain. Sedangkan makhluk nyan baru mahajak ke tempat. Nyan pemahaman-pemahaman yang lagenya. Nyan yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dia kemurtad karena kata bersama Allah lagi makhluk. Jadi mia menan selama Ahlu Sunnah wal Jamaah asai baik keluar dari akidahnya di dalam mazhab fikih bermazhablah salah satu jantra empat. Apakah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Salah satu boleh. Ya hajir telefik, mencampur-campur masalahnya orang nak masalah hajir tadi masalahnya hajir. Menyertai yang Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i yang bermazhablah Syafi'i. Wilayah negara lain yang bermazhab Maliki tidak salah silakan. Cuma yang baik tak caplo. Yang tadi urut mazhab Malik gejak bak tanya yang baik gak batanya angkaru. Contoh mazhab Malik baca kunut yo golong gerku. Lih baca surah walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang jarak benar-benar mesti baca kulhu ataupun ina atayna sampai habis. Miyakul hu walam yakul lahu kufuwan ahad. Anak rukun oleh
Allahumma hdina fi man hadait. Baca ni. Kunu. Habisnya baru geruku. Baru itidal, baru sujud. Nya mata malik. Temam nyanya dia apa kena gabu atau buah masjid. Nya nak kepala. Maka siapa ni? Reku ile. Ali reku baru itidal. Habis di dalam insya ibadu baru baca kunu. Tidak salah. Bandua betul, tapi posisinya baik pertama kan batu pada. Jadi salah siapa mazhab di dalam hukum fikih silakan. Asal baik macam pelu macam pelu. Kemudian bertauhid kepada Abu Hasan Al Ash'ari, Abu Mansur Al Maturidi. Itu tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bertasawuf kepada Imam Al Ghazali dan kepada Syekh Junaid Al Baghdadi. Yang perkara fikih dia bertanya, kajilah fiqah Syafi'i walaupun dari agam nak Maliki sebagainya. Tetapi ni masalah tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi diakui oleh ulama sedunia Ahlussunnah wal Jamaah tentang tasawuf Imam Al-Ghazali, kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya, baik keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Masalah organisasi boleh-boleh saja. Mesti gubuhan na organisasi lain nama tidak masalah. Karena tidak boleh menghukum sesuatu dengan nama. Al-hukmu bil ismi mamnu'. Menghukumkan sesuatu dengan nama terlarang, tidak boleh. Kegiatan yang terjadi padanya. Dengan contoh dihukum kiban hukum melu. Jadi bebak nama melu dah cak hukum. Karena mana meluk lahir Nabi. Kan bak nama. Posisinya lah meluk pergi pukul. Oi pukul mimbar. I pukul kebon. I goyang-goyang. Nyan baru tibik hukum harum. Nyan lah meluk pergi pukul. Gumukhan duri. Tuntunan lah agama menterkah. Tak undang macam ni. Gu perintah lah agama. Tak santuni anak yatim. Anjuran lah agama. Tak selawat, tak zikir. Siap tak gayu lah agama. Oh malam dah perlu dakwah. Si perintah agama. Yang nanti ada cakung kiban. Oh berarti boleh. Artinya bukan pada diri nama. Buat diri nama hanya kita berhukum. Hanya tak istimbat hukum buat diri nama. Dan hanya tak isi dalam hukum buat diri nama. Tapi buat buat dalam kerjanya. Molo dakut, pui pupu molo, oi doa, mukauri mutrikah, kudu dakwah. Oh, tidak puas ke Al Quran, mana menentang. Tidak puas ke hadis, mana gelarang. Silakan lanjutkan. Kecuali yang juga juga kena nyan baru. Sama dengan al hukumu bil ismi mamnu. Haji tajak hukum dengan sabah sabah nan. Kalau lah hukum buat yai pupu pada kegiatannya, nyan baru di hukum jid ngaji. Kamu bawa lagi. Penting Ahlussunnah wal Jamaah beda tubir organisasi boleh-boleh berbeda. Jamun hana beda NU Muhammadiyah hana. Bahkan lu nak pernah lungkuri tira urung Muhammadiyah urung lu semawai wate sama dia lagi ketanyo cik. Bahkan ino nak kurung ketanyo wanyan oh lu pukul yuh gohlam meratib. Nah dibaca selawat Allahumma salli afdala salati ala. Dibaca aja. Hirul lun galan urungnya urung lu semua hece muri ngelu. Ganya buku noa. Nyai buka sama dia. Tetapi ba sama dia hanang buka hanji malah buku pun. Mundoa trip law. Tanya lawanya kulu di bloga. Berabil falak tiga, Berabinah tiga, Fatihah tiga, langsung meratib imam lahga. Dia awalnya ni juga lain meratib. Nalam afdala salati ala sampai habis. Makhlukatika nuril huda pertama, syamsil Tuhan kedua, badik duja yang kelih putaran. Baru habisnya di meratib. Kita nyawa ini rak-rak mana ni. Jadi hanya beda tu perjuji Muhammadiyah dengan Ahlussunnah. Organisasi dudau pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan Gengka meninggal, urungnya kurang ketinggal kader, kurang ketinggal generasi. Beda NU
le generasi-generasi maka masih banyak mempertahankan walaupun urunya kaum syokolo kai pulu pulai. Nya yang kahe. Jadi tergantung urung tamong, ibu tamong menyusupnya yang bahaya. Jadi setelah tamongnya maka berbedalah Muhammadiyah dengan Ahlus Sunnah setelah menyusup. Baje Muhammadiyah tubuh kai tamong tubuh ko. Ya, nan ka tapi tubuh kalain. Maka lagi lampau maji lampau tamtu. Kai buh ruko. Sinali lapan are. Menteri ruko bila pare. Sana lapan. Ya, sana lapan, sinali lapare. Baje lu ji tamtu. Wati ruko yang gelengnya pokok beda rupanya baje ngan tubuh kalain. Lu waruko kalain ya ke masalah haji. Tetapi walaupun beda Muhammadiyah dengan Ahlus Sunnah mantang menghargai. Walaupun ji hai bubut hai salah go. Yang ti na Muhammadiyah wanya tena kau rigo hai ja hai kun. Ka hai ja ha hai kun. Nya Wahabi yang paling luhan wan ikun. Di arah kubur buka aja kafe. Nya karena ramai kedai yang mantang. Menyia ramai wanya ekor daku dianggap je kafe dianggap hala darah ekor daku tempat-tempat. Ba kubur mah dah aja aja. Ba kubur ya aja aja alasan. Ya sembah kubu. Kupani urung sembah kubu dia kan tak diarah kubu. Dan memakan kepada Allah kahana tak lelaki kahana tak tiup kepada kubu. Karena mayoritas yang mendengar yang minoritas awak yang dipegah-pegah mendengar. Kira ramai awaknya sabar-sabar di ikut kubu. Lih semayang anjir lim doa. Ikut kubu sabar-sabar. Antai dia je. Karena mendengar ramai kita yang nyawa yang lebih bahaya. Mama dia yang tiji hanya tim doa. Tengah mereka kenapa? Oh nak urung doa. Hei betalah. Awaknya Wahabi kai betalah. Tu ba urang mati hanya lim doa. Dewanya hanya tim doa. Kaku ha hanya itu cuma hina lagi beda. Menya Wahabi oleh haite salah ago. Nyo yang paling bahaya. Bahaya. Ya ibu kafe dia. Apo muji dia mak nabi hana hana dangu-dangu mak nabi ibu kafe ya nabi man tahu dia nyau. Ya maka yang paling bahaya paham Wahabi. Yang payah dijaga yang baik temung. Pitamong la kampung, cerai tamong. Uri dalam le, mie uri dalam katupeh ngam paham Wahabi. Yang itamong gop nak jadi ngan lagi pencuri cuma la kampung, kena pencuri dalam le. Ya baru itu mie melawan mata bohnya mie anak pencuri dalam halu hangi anak dah tamong. Alirannya menanji, yang payah dah jaga baik na uri kampung terlibat ngan paham Wahabi tamong gop tengok. Nyok karelu tengok. Jadi salah sabo, atanya ente lihat maya menyembuh ah nyatanya yang telah tu boh mah hanya je pegah lah hanya je pegah karena ramai go yang ciri-ciri ya, maka hati-hati baik itam orang tanya lihat maya benar istighfar mulai go benar selawat mulai go fatihah salawat kajik gertuk menyahana tim trip kajik go nyawal yang tengah tebo muselawat tadi wadah lain jika hana nama wadahnya kamu. Mudah-mudahan jika manfaat pada kekurangan akan terperbaiki kembali pada pertemuan Jumat yang akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina